Kali ini tim bebas cedera Medan mendapatkan pasien dengan keluhan sakit pinggang. Di mana sakit pinggang ini terjadi kurang lebih sekitar sudah 3 minggu. Pekerjaan dari klien kita adalah duduk lama di kantor dan sehingga membuat kurang gerak. Di sini tim fisioterapi dari Bebas Cedera Medan memberikan serangkaian treatment yang terdiri dari manual terapi dan juga kita memberikan berbagai macam latihan yang bisa membantu meningkatkan mobilitas dan stabilitas dari pinggang klien kita. Nah, di sini maka latihan ini menjadi sangat penting karena pada saat seseorang itu mengalami nyeri, maka dia akan cenderung takut untuk melakukan gerakan sehingga akan membuat kerja dari ototnya akan berkurang. Di sini tim fisioterapi Bebas Cedera Medan memberikan penanganan dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas sendi, stabilitas sendi, memperbaiki movement, dan yang pastinya akan membuat pinggangnya menjadi lebih kuat. Di sini juga kita melakukan berbagai macam stretching, peregangan, termasuk juga penggunaan beberapa peralatan-peralatan seperti ultrasound, elektroterapi, dan juga beberapa teknik manual terapi. Ya, diangkat pencetnya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Oke, lemas. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lemas, lurus. Lagi, angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lurus. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke. Yes. Ya, diangkat pencetnya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Oke, lemas. Angkat lagi. 1,
Sekali lagi, ya. 1, 2, 3.